Mayat perempuan yang ditemukan tengah hari semalam di kawasan berhampiran resort The Dusun, Pantai Seremban merupakan remaja Ireland yang dilaporkan hilang sejak 4 Ogos lalu. Perkara ini disahkan keluarga Nora and Quirin malam tadi. Pagi tadi di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, proses bedah siasat telah dijalankan oleh pakar patologi kanan dari Hospital Kuala Lumpur. Perkembangan semasa terus saja bersama Nora Shikin Harun di Seremban. Shikin, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kini saya berada di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar Seremban bagi mengetahui perkembangan semasa mengenai remaja warga Ireland Nora and Quirin yang dilaporkan hilang pada 4 Ogos lalu. Kira-kira pukul 9 hingga pukul 10 pagi tadi, sudah kelihatan kehadiran Timbalan Ketua Polis Negeri 9, SAC Cik Zakaria Osman, ahli keluarga mangsa, pasukan pengecaman mangsa bencana DVI, Jabatan Kimia Petaling Jaya dan pakar patologis dari Hospital Kuala Lumpur. Wakil Kementerian Luar Negeri turut hadir bagi mendapatkan perkembangan terkini berkenaan proses bedah siasat mayat Nora N yang sedang berlangsung ketika ini. Para pengamal media juga telah berada di sini seawal pukul 6.30 pagi tadi dan Peguam Keluarga Mangsa Sangkaran Nair berkata dalam satu kenyataan pagi tadi bahawa jika terdapat unsur jenayah dalam hasil bedah siasat, perkara tersebut akan dibawa kepada pihak Peguam Negara untuk diteliti. Nora N sebelum ini datang ke negara ini pada 3 Ogos lepas untuk bercuti bersama keluarganya dan disedari hilang pada 4 Ogos pukul 7 pagi. Semalam mayat mangsa telah ditemui dan keluarganya telah membuat pengecaman mayat dan pengesahan telah dibuat bahawa mayat tersebut adalah anak sulung mereka Nora N. Setakat ini perkembangan dari Hospital Tuanku Jaafar Seremban teruskan bersama RTM untuk liputan semasa pencarian Nora N. Saya Nora Shikin Harun, kembali ke Angkasa Puri.